أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نعليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Baik, kita dah sampai muka surat berapa? Contoh yang dibincangkan, tajuk yang kita bincangkan sampai mana? Muka surat berapa ya? Satu 145. Tajuk fa'il dan fa'il . Dah habis . Satu, cuma contoh-contoh dah dibincangkan . Dah. Okey. Cuba kita buka indeks di depan. Indeks depan, muka surat depan . Kita nak cari ataupun kita nak tengok balik tajuk-tajuk yang kita dah belajar setakat ini. Yang pertama, kalau kita tengok indeks nombor 3, profil. Nombor 4, potensi orang Melayu untuk memahami bahasa Arab. Nombor 5, contoh perkataan bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Arab. Ke-9, kesalahan besar yang berlaku dalam bacaan Al-Quran. Ke-13, kenapa perlu belajar bahasa Arab. Ke-14, mukaddimah. Itu semua boleh dibaca sendiri. Kita boleh baca sendirilah yang tu. Ada sebahagiannya yang saya sentuh dan ada sebahagiannya yang saya tak bincangkan sebab simple. Baik, kita masuk pelajarannya, muka surat 19, pelajaran kedua. Okey, ini tajuk utama pertama yang kita belajar ialah pelajaran isim. Tak payah buka muka surat tu, kita tengok indeks saja. Okey, baik. Jadi, pelajaran kedua ni, 5 tanda isim ini ada dalam diagram warna hijau A. Hijau A. Okey, pelajaran kedua, 5 tanda isim ni dekat mana? Hijau A. Tak payah buka muka surat 5 tu. Sekarang ni saya nak go through, nak tunjukkan tajuk yang kita dah belajar supaya kita nampak apa yang kita belum belajar. Okey, jadi rujukannya untuk pelajaran kedua tu, rujukannya ialah hijau A. Betul? Okey. Pelajaran yang ketiga, muka surat 24. Jantina dan bilangan. Okey. Hijau B. Ada saya sentuh minggu lepas? Tak ada. Okey. Pelajaran yang ketiga, jantina dan bilangan isim ini penerangannya kalau dalam diagram warna hijau B. Kita dah belajar. Betul? Okey. Pelajaran yang keempat, dhamir munfasil. Ping A. Dhamir munfasil. Ping A. Okey. Dhamir munfasil. Ping A. Pelajaran yang kelima, muka surat 33. Dhamir mutasil pun ada dalam ping A. Dhamir mutasil. Diagram warna pink A. Okey. Pink A. Pelajaran yang keenam, isim isyarah, isim mausul ada dalam pink A juga. Isim isyarah, isim mausul ada dalam diagram warna pink A. Sebenarnya isim isyarah dan isim mausul ada dalam diagram warna
pink A. Dah belajar eh? Okey. Pelajaran yang ketujuh, lapan dan sembilan ini saya tak ajar. Sebab? Sebab apa? Sebab hanya praktis daripada doa-doa, surah-surah wirid lepas solat. Okay, jadi saya tak sentuh sebab kita tak cukup masa untuk masuk secara. Sebab ini hanya praktis saja. Kita ambil, cari perkataan isim ke, fa'il ke, haraf. Kalau isim, apa tanda isim dia? Kalau isim popular apa, isim dhamir dan sebagainya. Jadi pelajaran ini kita skip. Kita tak pernah bincang sebelum ni. Kalau saya sentuh pun sikit-sikit saja. Okey, kita lompat masuk pelajaran ke 10, 5 haraf popular. Diagram warna pink B. 5 haraf popular ada dekat mana? Pink B. 5 haraf popular ada dekat mana? Pink B. Lepas tu kita masuk pelajaran ke 11, isim zaraf menaik ping A balik. Isim zaraf ping A. Isim zaraf ping A. Ada eh? Yang ke 12, pelajaran ke 12, isim istifham juga ada dalam ping A. Isim istifham ada dalam ping A. Okey. Kemudian pelajaran 13, 14, 15. Fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amar, kuning A. Tiga-tiga. Fa'il madhi, kuning A. Fa'il amar. Fa'il mudhari', kuning A juga. Fa'il amar, kuning A. Boleh? Dapat eh? Okey. Jadi kalau kita tengok daripada awal, mula dari hijau A, kita masuk hijau B, kita masuk pink A. Pink A, kemudian pink B, patut kita masuk kuning A. Fa'il. Boleh? Okey. Pelajaran yang ke-16, mudhaf dan mudhaf ilaih ni tak ada tajuk yang spesifik dalam diagram. Tajuk mudhaf mudhaf ilaih ni tak ada. Kita belajar tapi kita tak ada penerangan yang spesifik dalam diagram. Okey, jadi tak, saya tak boleh nak bagi rujukannya lah kat mana. Tajuk yang berikutnya, tajuk yang ke-17, pelajaran yang ke-17, mausuf dan sifat pun ada, tak ada dalam spesifik dalam diagram. Jadi saya tak boleh nak bagi tahu rujukannya di mana. Okey. Pelajaran yang ke-18 dan pelajaran yang ke-19, mubtada dan khabar, inilah pelajaran yang kita dah berbincang beberapa kali sebelum ini. Okey, dan ini adalah tajuk ayat yang sempurna ataupun ayat yang lengkap dalam bahasa Arab. Ada dua. Satu ayat yang dimulakan dengan fa'il, satu lagi ayat yang dimulakan dengan isim, iaitu mubtada khabar lah. Okey, kalau fa'il, kena cari fa'il dan maf'ulun bih. Okey. Jadi selepas daripada pelajaran 19, pelajaran ke-20 praktis. Yang ini saya skip. Praktis kita hanya dalam tu hanya ayat Al-Quran saja. Jadi saya tak bincangkan. Jadi kita ada berapa tajuk lagi untuk habis? Fa'il mudhari' mansub, fa'il mudhari' majzum, hal. Praktis semua saya tinggalkan. Okey, semula fa'il mudhari' mansub 1, fa'il mudhari' majzum 2, hal 3. Praktis tu saya tinggalkan. Maf'ulun mutlaq 4, isim la nafi lil jinsi 5, inna isim inna khabar inna 6, kana isim kana khabar kana 7 dan ma'tuf 8. Okey. Jadi tajuk yang saya akan bincangkan selepas ini, saya tidak akan ikut susunan buku. Itu tujuan saya suruh minta tengok indeks ni. Okey. Pelajaran yang seterusnya selepas tajuk fa'il ni, saya tidak akan ikut susunan dalam buku. Ikut susunan dalam buku, fa'il mudhari' mansub kan? Okey, saya skip dulu. Saya akan masuk tajuk yang lebih mudah dibincangkan. Dalam banyak-banyak tajuk terakhir ni, saya akan bincangkan tajuk yang lebih mudah untuk dibincangkan.
Okey. Saya pilih tajuk yang seterusnya yang kita akan masuk atau bincangkan ialah tajuk hal. Jadi boleh tandalah hal tu. Nanti kita akan tengok baliklah. Kalau sempat kita akan cover balik tajuk yang saya langkau. Okey. Saya bincangkan yang lebih mudah dulu. Ataupun yang lebih simple lah. Tajuk hal 169. Jadi tajuk fi'il mudhari' mansub dengan majzum tu saya tinggalkan dahulu. Okey, boleh buka muka surat 169. Okey, sebelum saya masuk tajuk hal, kita cuba mengulang kaji tajuk ayat yang mula dengan fi'il. Bila jumpa fi'il, kena cari apa? Fi'il perbuatan. Kena cari fa'il pelaku. Ini perbuatan. Dan kena cari satu lagi. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni maksudnya mangsa. Yang kena buat. Yang kena buat mangsa objek. Okey, kita ulang kaji ringkas formula nombor 7. Buka diagram warna biru. Formula nombor 7. Diagram warna biru, formula nombor 7. Cara bila ada perbuatan kena cari pelaku. Cara nak cari pelaku ada dua. Yang pertama cari isim marfu, isim baris depan, melibatkan ganti nama dia. Kalau dia lelaki, huwa. Kalau dia perempuan, hiya. Yang kedua, cari dhamir yang tersunyi. Maknanya fa'il ni dua je lah. Sama ada nampak, mesti baris. Kalau dia nampak, mesti baris depan. Kalau tak nampak baris depan, dia nyorok lah tu. Dhamir dia tersembunyi. Okey, maf'ulun bih, formula nombor ini formula nombor 7. Maf'ulun bih, formula nombor 10. Cara nak cari maf'ulun bih ada dua juga. Yang pertama, cari isim mansub, isim baris atas. Yang kedua, DM, DF, domer melekat dengan fan. Okey. Baik. Contoh, Ali makan nasi. Perbuatannya, siapa makan? Fa'il. Siapa yang makan? Ali fa'il. Apa benda yang dimakan? Nasi maf'ulun bih. Jadi Ali tu kalau dalam bahasa Arab kena baris depan. Nasi tu dalam bahasa Arab kena baca baris atas. Maf'ulun bih baris atas. Okey. Imam baca Quran. Perbuatannya apa? Siapa yang baca? Imam kena baris depan. Imam baca apa? Quran. Quran kena baris atas. Okey. Bila kita masuk tajuk hal, muka surat 170. Okey. Tajuk yang seterusnya ini kebanyakannya nak menjadikan ayat itu lebih berbunga sahaja. Okey? Dari segi struktur ayat, kalau dah ada perbuatan, pelaku dan objek, ayat itu dah sempurna. Okey? Cuma kalau kita nak tambah lagi ayat itu keadaan dia ataupun nak tambah lagi ayat itu jadi panjang, maka kita kena tambahlah apa-apa
kalimah yang lain untuk menggambarkan sesuatu. Contoh kalau tuan-tuan puan makan nasi, apa yang apakah menu utama yang kena ada bila makan nasi? Apa benda yang kena ada? Nasi dengan? Oh, lauk. Lauk kena ada ya? Kalau tak ada lauk, tak panggil makan nasi. Okey, lauk tu nak kena ada banyak ke? Kalau ada satu lauk je dah cukup? Nasi dengan ikan kering? Tengah buat apa tu? Makan nasi. Tapi dia punya dia ada nasi dan ikan kering je. Cukup ke tak? Okey, maknanya dia dah dikira sebagai makan nasi. Cukup dah lah eh. Ha, cuma kadang orang tambah lagi ada apa? Okey, sayur. Nasi, lauk dengan sayur. Okey, inilah kalau kita kata secara generalnya mesti ada nasi, sayur dengan lauk. Ikan dan sebagainya lah. Lepas tu kalau ada benda-benda lain, buah. Kalau tak ada buah orang, kalau buah tak ada, kalau buah tak ada, orang tu dia makan nasi, lauk dengan sayur, dah dikira makan nasi ke tak cukup ataupun tak, kita tak boleh makan nasi. Jadi buah itu adalah side dishes ataupun menu sebelum, selepas, apa kita panggil pencuci mulut dan sebagainya, ada puding, ada air, dan itu semua adalah hidangan tambahan yang kalau tak ada, kita dah kira makan nasi. Jadi sekarang ini adalah menu utama dia, yang tambah belakang-belakang ni adalah tambahan saja. Kalau tak ada, ayat tu boleh faham. Contoh dia macam tadi, imam baca Quran. Perbuatan dia membaca, yang membaca imam, imam baca apa? Quran. Okey, kalau kita nak tambah, imam baca kat mana? Dia akan tambah lagi. Adalah nama dia. Imam baca kat mana? Dalam masjid. Bila dia baca tu? Lepas maghrib. Itu semua bila tambah dalam masjid, lepas maghrib. Dia akan jadi salah satu daripada tajuk-tajuk yang kita akan jumpa lepas ni. Okey, dia baca tu keadaan dia macam mana? Dia baca suara dia kuat ke? Sepelahan ke? Ataupun dia baca bertaranum ke? Itu pun menerangkan. Itu pun akan jadi tambahan bagi ayat ini. Yang mana kalau tidak ada, ayat itu dah lengkap. Okey? Imam baca Quran. Dah faham? Cuma kita nak bagi tahu lagi, oh, imam baca kat masjid. Oh, bila lepas maghrib? Bila keadaan baca dia tu macam mana? Dia baca suara kuat ke perlahan? Okey? Jadi, tajuk yang kita akan bincangkan. Tajuk hal ini adalah salah satu kesinambungan daripada ayat yang ini. Semula, tajuk hal ini adalah kesinambungan daripada tajuk ayat yang ini. Okey, baik. Cuba tengok buku 170 hal. Betul eh, tajuk sebelum ni dah habis bincang eh. Tajuk fa'il tu, maf'ulun bih semua dah bincang eh, contoh. Ada tinggal tak? 141 dah bincang. Dah, okey, tak apa. Bukak je lah 170. Okey. Cuba tengok tarif hal. Hal ni maksudnya apa? Keadaan. Hal maksudnya apa? Keadaan. Okey. Hal itu, perkataan hal itu sendiri dari segi maksud, dari segi bahasa dia ialah apa? Keadaan. Kalau orang tanya apa? Keadaan. Kalau tanya khabar macam mana bahasa Arab? Kaifa haluk? Bagaimana keadaan engkau? Okey? Jadi daripada nama dia tu pun kita dah tahu tujuan dia digunakan untuk menerangkan keadaan. Okey, tak payah tulis. Kat dalam buku tu ada takrif dia. Okey, yang pertama, hal itu mesti apa? Tengok nombor 1. 170 nombor 1. Hal itu mesti, yang pertama, dia mesti isim. Mansub, isim yang berbaris atas. Mesti baris atas, bukan baris depan, bukan baris bawah. Kalau baris depan, baris bawah, bukan hal. Okey. Yang kedua, menerangkan keadaan pelaku. Kan tadi saya dah sebut hal tu maksudnya keadaan. Jadi tujuan dia untuk menerangkan keadaan lah. Menerangkan keadaan pelaku, fa'il, ataupun menerangkan keadaan mangsa, maf'ulun.
Okey. Contoh menerangkan keadaan pelaku. Contohnya ayatnya begini. Ali datang. Perbuatannya datang. Siapa yang datang? Ali. Ali datang tergesa-gesa. Kalau saya buat ayat Ali datang, faham tak? Ali datang dah ni. Faham eh? Tapi bila kita tambah tergesa-gesa, nak menunjukkan keadaan dia datang macam mana? Ataupun, ayalah, keadaan dia datang tu macam mana? Dia datang steady ke? Dia datang relax je walaupun dah lambat. Kadang-kadang orang ni kalau dah lambat, dia tergesa-gesa eh. Ataupun ada setengah orang, dia lambat pun macam tu lah dia. Dia cepat macam tu, kalau dia lambat pun relax je, muka tak bersalah. Okay, ada sebagian orang macam tu. Okay, jadi kita tambah tergesa-gesa tu menerangkan keadaan siapa? Keadaan Ali. Fa'il eh. Ali datang. Ali fa'il. Perbuatan dia datang. Kita jangan kira ayat Melayu ni terbalik daripada ayat Arab. Arab cakap datang Ali. Orang Melayu sebut Ali datang. Ali datang tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesa itu adalah hal menerangkan keadaan pelaku. Boleh? Okey. Imam datang sambil tersenyum. Perbuatan dia datang juga. Siapa yang datang? Imam. Imam datang, keadaan dia datang tu macam mana? Dia tersenyum masa tu. Mungkin dia tengah terfikir apa-apa ataupun dia terlihat orang yang ada di depan lama tak jumpa, dia pun tersenyum. Maka tersenyum itu menerangkan keadaan pelaku. Okey? Contoh untuk menerangkan keadaan mangsa. Imam melihat Bilal bersedih. Perbuatan dia apa? Melihat. Siapa yang lihat? Imam fa'il. Imam lihat siapa? Bilal. Siapa yang sedih? Perbuatan dia melihat, imam yang melihat, imam lihat siapa? Bilal bersedih. Siapa yang sedih? Maka bersedih itu menerangkan keadaan maf'ulun bi. Faham? Boleh eh? Okey. Kalau imam yang sedih boleh tak? Boleh? Imam melihat Bilal bersedih. Yang bersedih itu imam. Boleh tak? Orang Melayu dia akan letak kat sini. Imam sedih melihat Bilal. Yang sedih tu bukan Bilal tapi imam. Itu bahasa Melayu. Okey, tapi bahasa Arab diletak di belakang. Jelas eh? Okey. Tengok nombor 2, hal menerangkan keadaan pelaku ataupun mangsa. Okey, nombor 3. Nombor 3 apa? Terjadi selepas sempurna berlaku ayat yang sempurna. Ayat yang sempurna kena ada ni. Okey, sama ada fa'il dan fa'il ataupun ada fa'il, fa'il dan maf'ul. Kan saya pernah ulas dulu, ada sebahagian perbuatan yang dia tak ada maf'ulun bih. Buka balik muka surat 143, ulang kaji sekejap. 143. Sekejap je. Tengok nota yang saya bagi dulu, tolong baca. 143. Saya ada bagi nota dulu. Perbuatan yang melibatkan gerakan seluruh anggota badan biasanya tidak memerlukan maf'ulun bih. Contohnya kalau berjalan, semua bergerak, tak ada maf'ulun bih. Datang, Ali datang, semua datang kan, bergerak sekali. Maka dah faham dah. Ustaz datang kalau kat sekolah. Ustaz datang, berterabur habis. Budak-budak tu lari masuk ataupun pergi kat meja tempat duduk masing-masing. Okey kan, dia mesti kat sekolah ada seorang terong lain jaga kan. Jaga line kan. Tengok je, Ustaz datang. Bertempiaran lah lari masing-masing, duduk dekat kerusi masing-masing. Okey, jadi bila sebut Ustaz datang, datang tak perlu pada maf'ulun bih. Sebab apa? Bergerak semua. Okey, yang kedua, perbuatan yang melibatkan sebahagian anggota, pergerakan sebahagian anggota tubuh badan biasanya memerlukan maf'ulun bih. Macam saya buat ayat tadi, tengok. Tengok menggunakan mata.
salah satu daripada anggota, maka mesti ada objek yang dilihat, ditengok. Boleh? Ha, jadi sebab itulah hal dia ada dua, sama ada dia menerangkan pelaku bagi perbuatan yang tak ada maf'ulun bih. Okey, ataupun dia menerangkan maf'ulun bih bagi perbuatan yang ada maf'ulun bih. Boleh? Maknanya ini hukum dia wajib ke tak? Ini? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okey? Jadi maknanya hal itu akan datang setelah jumpa yang wajib ni. Kalau ada fi'il je, tak akan jumpa hal. Fi'il je ada. Contohnya makan. Makan gembira. Makan dalam keadaan gembira. Boleh faham? Makan dalam keadaan gembira. Boleh faham? Siapa yang makan? Ha, mesti kena ada ni. Baru boleh datang hal. Maknanya hal akan ada bila bila dah ada fa'il, dah ada fa'il. Ataupun satu lagi ayat, fa'il, fa'il dan maf'ulun bih. Selagi tak jumpa tiga ni ataupun dua ni, tak akan ada hal. Boleh faham? Okey, itu nombor tiga. Buka balik muka surat 170. Okey, maknanya hal selepas dah, sebab tu saya ulas mula-mula tadi, hal ini dia adalah side dishes ataupun komponen tambahan dalam sesuatu ayat. Dia bukan perkara penting. Rukun ayat, bukan rukun ayat. Dikira macam sunat lah. Ada pun okey, tak ada pun tak ada masalah. Ayat tu tak rosak. Tapi yang ni rukun. Kalau tak ada, ayat tu tak sempurna. Okey, nombor empat. Mestilah dalam bentuk isim nakirah. Biar dulu. Nakirah atau apa dia, biar. Jangan peningkan kepala. Okey, yang kelima. Biasanya diterjemahkan dalam keadaan atau sebagai. Okey. Dalam keadaan ataupun sebagai. Nombor enam nanti. Okey, nombor enam nanti saya ulas. Baik. Kita tengok contoh di bawah. Muka surat yang sama. Contoh di bawah dalam bulatan kuning. Ja'a perbuatan ni fi'il madi. Telah datang. Siapa yang datang? Kenapa? Kenapa ustaz datang bukan benda lain yang datang? Mana tahu? Ya, ja'a perbuatan bila jumpa. Ayolah ustaz yang datang. Apa bukti dia tu yang datang? Ustaz yang datang bukan orang lain. Bila jumpa fa'il, kena cari apa? Cara nak cari fa'il? Cari isim marfu, isim baris depan. Ada kan? Ha, dialah fa'il. Perkataan yang baris depan. Jadi kalau ditanya, ini soalan, ini contoh mudah kita dah biasa. Kalau tukar dengan perkataan lain, nanti kan tak tahu mana fa'il. Okey, jadi kita kena tengok baris. Okey, ustaz tu fa'il sebab baris depan. Ustaz fa'il. Eh, tanda dia adalah baris depan. Kalau ikut rukun ayat, dah sempurna sebab perbuatan datang. Ini saya dah ulas tadi. Bila datang semua bergerak. Tak perlu pada maf'ulun bih. Okey? Jadi jangan cari ustaz mana maf'ulun bih. Tak ada. Sebab perbuatan datang ni semua bergerak. Okey? Baik. Kita jumpa perkataan mubtasiman. Saya nak tanya ni, isim ke fa'il ke haraf? Mubtasiman ni, isim ke fa'il ke haraf? Apa tanda dia isim? Tan? Tanwin. Baris apa ni?
baris atas. Jadi dah lepas dah nombor satu. Allah Akbar, Allah Akbar. Baik, kita tengok perkataan mubtasiman. Kalau kita tengok, kita nak matchkan dengan ta'rif ataupun definisi hal, nombor satu, hal itu isim masuk. Okey? Di isim, sebab tanwin dan baris atas. Nombor dua, menerangkan keadaan pelaku atau mangsa. Maf'ulun bih. Menerangkan keadaan siapa? Mubtasiman ni dalam keadaan tersenyum. Telah datang ustaz itu dalam keadaan tersenyum. Siapa yang senyum? Jadi ini adalah hal. Menerangkan siapa? Keadaan fa'il. Okey, nombor dua. Nombor tiga, berlaku selepas sempurna ayat. Dah ada rukun utama ayat, dah ada perbuatan, dah ada pelaku. Dah, ayat ni kalau jalan ustaz je dah faham dah. Ustaz datang. Okey, kalau tak ada mutasiman, ayat ini sudah difahami. Cuma nak menerangkan keadaan ustaz tu datang macam mana? Ustaz tu datang senyum ke, marah ke, sedih ke, serius ke, kecewa ke? Okey. Kemudian, tengok terus nombor lima. Nombor lima. Nombor lima biasanya diterjemahkan dalam keadaan atau sebagai. Kat sini kalau terjemah sebagai tak sesuai. Ustaz datang sebagai tersenyum. Tak sesuai. Jadi kita terjemah dalam keadaan tersenyum. Faham? Boleh? Okey. Ayat yang kedua. Wajad tul baba maftuhan. Wajatu ni fi'il eh? Wajatu aku telah menemui. Wajatu aku telah menemui ataupun menjumpai. Fi'il ni, fi'il madhi. Mana fa'il dia? Jangan nak cari fa'il. Yang pertama, cari isim baris depan. Ada? Wajad tu, cari isim baris depan. Yang ini al-ustaz tu isim ke fa'il? Ada alif lam. Wajad tu ni isim ke? Ini fa'il dia. Jadi tak ada. Kalau tak ada, carilah dhamir yang tersembunyi. Cari isim baris depan dulu. Kalau tak jumpa, cari dhamir yang tersembunyi. Nak tahu dhamir yang tersembunyi apa? Buka kuning A. Tengok kuning A fa'il madhi. Kuning A fa'il madhi. Ya, fa'il madhi. Kuning A yang ada tambah tu, ta, baris depan di hujung. Ada satu je. Fa'il madhi bukan fa'il mudhari'. Fa'il madhi, kolom yang pertama eh. Yang ada tak baris depan. Fa'il madhi, bukan fa'il mudhari'. Fa'il madhi, kanan eh. Yang kanan, bukan yang tengah-tengah. Kanan sekali. Tak baris depan. Dekat mana simbol dia macam ni? Simbol dia macam ni. Dash, dash, dash. Ada tak baris depan. Apa domain sebelah kanan? Ana. Jadi fa'il dia adalah siapa? Ana ini domer yang tersembunyi. Nampak Ana kat sini? Tak. Tapi kita tahu melalui simbol.
Okey? Siapa yang menemui, siapa yang jumpa? Aku. Okey? Bila jumpa fa'il dan fa'il, nak cari satu lagi. Cari apa satu lagi? Maf'ulun bih. Cara nak cari maf'ulun bih, cari isim bari atas dulu. Ada? Ah ya, isim bari atas. Yang paling dekat dengan fa'il. Al-baba maf'ulun bih. Aku telah menemui ataupun menjumpai. Perbuatannya jumpa. Temu. Dijumpa apa? Yang jumpa siapa? Aku. Dijumpa apa? Pintu. Okey, pintu adalah maf'ulun bih. Berarti apa? Maftuhan. Dalam keadaan terbuka. Maftuhan dalam keadaan terbuka. Siapa yang terbuka? Aku ke pintu? Okey, jadi maftuhan ini kita tengok satu-satunya cukup ke tak? Maftuhan ni isim kan? Bertanwin. Dan isim ni baris atas. Dia adalah hal lah. Menerangkan keadaan siapa ni? Aku ke pintu? Ya? Menerangkan keadaan maf'ulun bih. Nombor dua eh. Nombor dua apa dia? Hal menerangkan keadaan fa'il atau maf'ulun bih. Okey, aku telah mendapati pintu itu maftuhan dalam keadaan terbuka. Selalu sampai kat situ pintu tutup. Ataupun lalu dekat kawasan tu memang tak pernah nampak pintu tu terbuka. Tapi satu hari tu, nak tahu tak? Tadi aku lalu kat kawasan ni, aku telah jumpa pintu ni terbuka. Tapi tak berani masuklah. Okey, contoh saja. Baik. Jadi yang terbuka tu apa? Bukan aku. Tapi pintu. Boleh? Ada soalan? Kalau tak ada maftuhan, ayat ni sempurna tak? Dah ada dah rukun ayat dia, dah ada fa'il, dah ada fa'il, dah ada maf'ulun bih. Cuma yang ini nak menerangkan lagi. Yang ni kalau sebenarnya dia nak bagi tahu dia jumpa pintu, sebuah pintu. Tapi tak tahu, tak tahu penceritanya pintu tu buka ke tertutup. Jadi di sini menerangkan lagi keadaan pintu tadi. Boleh? Okey. Baik, kita sambung semula insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambung semula tajuk hal. Hal ni menerangkan keadaan eh. Sama ada menerangkan keadaan si pelaku ataupun menerangkan keadaan mangsa. Okey. Yang pertama, hal itu mesti isim yang berbaris atas. Dalam dua-dua contoh ni, mubtasiman isim baris atas, maftuhan isim baris atas. Yang kedua, menerangkan keadaan pelaku, contoh pertama. Kemudian yang ini menerangkan keadaan maf'ulun bih. Yang ketiga, hal itu mesti setelah sempurna ayat. Maknanya kalau tak ada mubtasiman dengan maftuhan, ayat ini sudah cukup rukun dia. Ada fa'il dan fa'il. Ada fa'il, fa'il dan maf'ulun bih. Yang keempat, saya tak dapat nak jelaskan lagi. Yang kelima, mesti biasanya dia terjemahkan dalam keadaan ataupun sebagai. Yang keenam. Yang keenam apa? Okey. Hal mesti sama dari segi bilangan dan jantina dengan empunya hal. Empunya hal ni maknanya dia nak menerangkan siapa. Okey, kalau fa'il, fa'il ni adalah empunya hal. Kalau yang ni menerangkan siapa? Maf'ulun bih. Maka maf'ulun bih ni adalah empunya hal. Cerita tu tentang siapa. Jadi kena sama. Ustaz lelaki ke perempuan? Jadi mutasiman pun dalam bentuk lelaki. Maknanya tidak ada apa di hujung. Ta marbutah. Andai kata yang datang ni ustazah. Jadi kat sini? Mubtasimatan. Tak boleh tun lah. Tan, bari atas. Okey? Kalau ustazah,
ja'al ustazatu mubtasimatan. Okey, kena sama. Jantina dan bilangan. Okey. Kalau ni, kalau ni pintu-pintu tak boleh lah, tak boleh tukar dah lah. Di pintu-pintu je lah, sebab benda ni dia tak ada jantina, tak adalah pintu untuk lelaki bab. Ni pintu ni untuk lelaki lah, suami pada cakap pada isteri, pergi umrah ni, bab, dia tulis bab. Ini pintu lelaki ni, perempuan tak boleh masuk. Habis kalau pintu perempuan tulis apa? Babah. Tak, benda ni tidak ada jantan dan betina, jadi kita ikut je lah. Okay, baik, jadi nombor 6, kena ada keserasian di antara dua ni. Okey, kalaulah lelaki, hal dia kena lelaki lah. Kalau perempuan, hal dia kena perempuan. Okey, boleh? Tengok contoh ayat yang pertama, ayat Al-Quran 171. Inna arsalnaka syahida. Fokus pada kalimah. Arsalna ka syahidan. Arsalna ka, ada berapa kalimah ni? Arsalna ka, tiga. Pertama, ka tu domer, tuan-tuan dan puan. Jadi fa'il dia dekat sini. Fa'ilnya sini. Arsalna ni fa'il, satu kalimah. Pelaku perbuatan dia arsalna, utus. Siapa yang utus? Siapa yang utus? Fa'il dia mana? Gunalah formula yang sana. Cara nak cari fa'il, mula-mula cari isim baris depan. Ada? Tak ada, carilah domer yang tersembunyi. Tak tahu apa domennya, tengok kuning A. Fa'il madi. Fa'il madi kalau tambah na di akhir. Jadi fa'il dia mana? Fa'il dia dhamir yang tersembunyi, iaitu nahnu. Arsalna, kami telah utus. Kami dalam terjemahan kami mengutus saja, tapi sebenarnya kena tambah telah, kami telah mengutus. Okey. Perbuatan dia mengutus, siapa dia yang mengutus? Kami. Okey, dah jumpa fi'il dan fa'il. Cari satu lagi. Maf'ulun bih. Mana maf'ulun bih? Nak cari maf'ulun bih, mula-mula cari apa? Isim baris atas ada? Ada. Mana? Tak ada isim baris atas. Syahidan? Baris atas kah? Kah baris apa? Dan juga ka ni domer kan? Melekat tak? Melekat tak? Melekat tak tulisannya ni? Melekat tak? Melekat dengan apa ni? Isim ke fa'il? Domer melekat dengan fa'il, mesti jadi maf'ulun bi. Okay, DMDF. Sesungguhnya arsalna, kami telah mengutus ka engkau. Perbuatan dia mengutus, yang mengutus kami, yang diutus engkau. Betul? Engkau adalah maf'ulun bih.
Syahidan, sebagai saksi. Syahidan, sebagai saksi. Syahidan isim ke, fi'il ke, haraf? Isim ke, fi'il ke, haraf? Syahidan, saksi. Saksi ni perbuatan ke? Tolong bawa datang saksi di atas kejadian hari ini. Saksi. Saksi bukannya bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi itu perbuatan. Aku sedang bersaksi. Aku menyaksikan. Itu perbuatan. Tapi kalau saksi? Saksi kepada... saksi kepada kes ini adalah Ali. Ali itu adalah perbuatan ke? Saksi, saksi. Cakap bahasa Melayu, saksi. Saksi ni perbuatan ke? Saksi pertama, Ali. Ya, saksi dia orang lah. Dia bukan perbuatan. Perbuatan, menyaksikan, ya. Ali menyaksikan, itu perbuatan. Tapi kalau kita kata saksi, saksi itu adalah isim. Boleh? Okey, syahid. Okey, tak apalah. Kita tak payah tengok maknalah. Kita tengok tanda lah. Syahidan ni isim ke fi'il? Sebab tan tanwin isim ni bari apa? Isim, ya? Bari apa? Saya macam dengar depan tadi. Isim baris atas. Selesai takrif pertama. Hal isim mansub. Tengok dalam buku muka surat 170. Hal mesti isim mansub, isim baris atas. Okey, yang kedua, menerangkan keadaan siapa ni? Siapa yang jadi saksi? Kami ke engkau? Sesungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai saksi. Siapa yang jadi saksi? Kami ke engkau? Mana tahu? Okey, kita pergi satu-satu. Kita terus lompat nombor lima. Nombor lima. Apa nombor lima? Diterjemahkan dalam keadaan atau sebagai. Okey, ni terjemah apa kat sini? Sebagai. Sana hal sana dalam keadaan. Okey, cukup. Yang keenam. Nombor enam. Okey, kami ni seorang ke ramai? Ramai. Jamak lah . Yelah, walaupun merujuk kepada Allah, Allah gunakan kami tu untuk mengagungkan diri dia . Okey, baik. Syahidan ni seorang ke ramai? Seorang? Ya, kalau ada orang macam mana? Hijaubi, cuba buka hijaubi. Lama, kita dah tak ulang kaji, ulang kaji sama-sama. Hijaubi. Hijau B, kalau seorang saksi syahid. Ikut saya, syahid. Matikan je lah hujung sebab kita bukan nak buat exercise. Kita nak pecahkan dulu . Okey. Boleh baca tiga baris, syahidun, syahidan, syahidin. Nak mudah kita matikan je. Semula, kalau seorang saksi syahid. Kalau dua, syahidani. Atau? Syahidani. Kalau ramai? Syahiduna. Ataupun? Ini seorang ke ramai? Seorang ke ramai? Seorang ke dua orang ke ramai? Kalau dua mesti ada syahidani, alif nun ataupun ya nun. Kalau ramai mesti ada waw nun atau ya nun. Jadi kalau ini seorang, kan kita dah kata nombor enam tadi, hal mesti sama. Dia mesti sama dengan tuan punya hal. Okey, yang mana satu kalimah singular kat sini? Kan ni seorang ke ramai? Jadi dia hal kepada engkau, bukan hal kepada kami. Kalau kami mesti gunakan syahiduna ataupun syahidina. Okey? Sesungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai saksi. Yang jadi saksi ni engkau, wahai Muhammad. Bukannya kami. Okey? Dan dalam contoh ini, hal ni nak menerangkan keadaan siapa? Maf'ulun bih.
bukan menerangkan keadaan pelaku. Okey? Ada soalan? Tak ada. Okey. Ayat yang kedua. Fatabassama dhahikan. Fatabassama ada berapa kalimah? Tabassama. Fatabassama ada berapa kalimah? Yang pertama? Fa. Yang kedua? Tabassama. Okey. Tabassama ni fi'il madhi. Fa maka tabassama, dia telah tersenyum. Dalam buku dia tersenyum je. Dalam buku dia tersenyum, tak kena tambah telah eh. Macam tadilah contoh yang pertama, kami mengutus sahaja dalam buku. Sepatutnya kami telah mengutus. Okey. Nombor dua, nombor satu tadi terjemahan kami mengutus sahaja, kena tambah telah. Fa'il madhi. Nombor dua, nombor dua pun sama, tersenyum. Dia senyum. Dia tersenyum, kena tambah dia telah tersenyum. Tabassama fa'il. Mana fa'il dia? Ada isim baris depan dalam ayat ni. Guna formula ni eh, tuan-tuan dan puan, bila jumpa fa'il kena cari fa'il. Cari dulu isim baris depan. Ada? Ada tak isim baris depan? Maka carilah dhamir yang tersembunyi. Bukalah tengok kuning. A, fa'il madhi. Fa'il madhi yang mana simbol dia ada dash, dash, dash. Tidak ada tambah apa-apa di hujungnya. Tak ada, ada alif. Ada waw. Ada ta, ada nah macam ni. Jadi kalau tak ada, dia mewakili yang mana? Yang atas sekali eh. Okey. Domain dia apa sebelah kanan? Ah, ha, jadi fa'il di huwa lah. Huwa ni siapa? Domain yang tersembunyi eh. Dia ni merujuk kepada Nabi Allah Sulaiman. Tolong tambahlah dalam terjemahan, dia tersenyum. Dia telah tersenyum, dia tu buatlah arrow dan sebagainya, apa-apa bracket ke, dia tu merujuk kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman. Eh, Nabi tu siapa? Nabi, dia tu siapa? Nabi Sulaiman. Maka dia telah tersenyum dhahikan, dalam keadaan tertawa. Dhahikan tu maksudnya apa? Ada tambahan terjemahan dalam sebenarnya bila baca Quran, bila jumpa perkataan sebagai dalam keadaan, memang hal lah, senang cerita. Kebiasaannya macam tu. Kan nombor lima tu kan terjemahan hal, biasanya dia terjemahkan sebagai ataupun dalam keadaan. Tersenyum. Jadi dhahikan, kalau kita nak pergi satu-satu eh, takrif dia dhahikan isim kan? Baris atas. Eh? Menerangkan siapa ni yang tersenyum ni? Ini hal. Menerangkan keadaan siapa? Fa'il ke maf'ulun bih? Ada maf'ulun bih ke? Ah, tak ada. Jadi tak yalah cari. Dia maknanya dia adalah menerangkan keadaan fa'il, pelaku. Okey, siapa yang tersenyum tadi? Siapa yang ketawa? Tertawa siapa? Nabi Allah Sulaiman. Okey, ini ayat Arab sastra eh. Itu macam susah nak faham. Dia tersenyum dalam keadaan tertawa. Dia tersenyum ke ketawa? Dia senyum ke ketawa? Senyum sambil ketawa. Apa beza senyum dengan ketawa? Senyum tak ada suara, ketawa ada suara.
Macam mana dia senyum dalam keadaan tertawa? Macam mana? Jadi ulama tafsir. Kena tahu dulu cerita dia ni. Kenapa Nabi Sulaiman tersenyum sebenarnya? Ayat ini disebutkan selepas peristiwa semut menyuruh anak-anak buahnya masuk ke dalam sarang masing-masing. Ya ayyuhan namal, wahai semut, udkhulu, masuklah kamu semua, masakinakum, ke dalam sarang-sarang kamu semua. Tujuannya kenapa kena masuk? La yahtimannakum, supaya kamu tidak dipijak-pijak oleh Sulaiman, wajunuduhu, dan tenteranya. Semut ni dia boleh tahu ke? Nanti ada kereta nak lalu ke? Ada gajah nak lalu? Dia boleh tahu? Saya tak pastilah. Saya bukan saintis. Jadi saya tak tahu. Boleh digajilah benda tu. Sebab semut ni kata nanti Sulaiman dan tentera dia, bukan dia sekadar tahu ada sesuatu nak lalu. Dia boleh tahu pula yang nak lalu tu Nabi Sulaiman. Mana dia dapat maklumat? Internet? Yang dipakai sesungut dia tu. Wallahualam, boleh dikajilah benda ni. Sebenarnya Al-Quran itu disebut mesti ada sebab. Ada bukti. Sains, Al-Quran mendahului sains. Macam contohnya dulu orang kata matahari yang berpusing. Bumi, planet yang berpusing, matahari statik. Penemuan yang dulu, mula-mula. Tapi penemuan terkini sebenarnya matahari pun bergerak. Okey. Dulu kita kata apa, matahari sini ni planet yang ada 9 ataupun berapa lah, saya pun tak pasti sekarang ni penemuan terbaru berapa. Dalam sistem suria kita ni ada 9 yang bergerak ni planet ni, dia ada orbit dia. Matahari duduk situ je, tapi sebenarnya matahari pun bergerak juga. Allah sebut lama dalam Al-Quran, dalam surah apa, Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha, matahari itu tajri. Tajri ni adalah kalimah yang banyak diulang dalam Al-Quran dan maknanya akan berubah ikut digunakan untuk kalimah apa. Kalau tajri ini digunakan untuk angin, maksudnya bertiup. Kalau digunakan untuk manusia, maksudnya kalau berjalan, berjalan dia tak. Kalau angin bertiup ni slow ke kuat ke ataupun pelan? Ya betul, tapi selalunya angin ini dia bertiup perlahan ke kuat? Perlahan ke kuat? Ya. Kalau kat laut. Jadi kalau manusia berjalan tak boleh guna tajri, yajri. Kena, maksudnya ialah kalau guna yajri untuk manusia, dia bukan berjalan dah, dia berlari ataupun bergegas, jalan cepat. Kalau untuk air mengalir, perkataan yang sama. Kalau untuk air mengalir. Kalau untuk kapal, kapal berlayar. Kalau untuk awan, berarak. Untuk planet, berputar. Putar macam ni, beredar. Wasyamsu tajri, matahari itu beredar, limustaqarrin, ikut paksinya. Maknanya matahari pun dia berpusing dengan beredar ni tak sama. Kalau pusing dia macam ni je, dia mungkin benda tu kat situ je, dia berpusing macam tu. Tak, dia beredar, maknanya dia pun ada dia punya road dia, ada orbit dia, dia berjalan kat situ. Okey, itu dah disebut dalam Al-Quran. Jadi bila sebut cerita tentang Ratu Sulaiman kat dalam ayat ni pun, ya ayyuhan naml, qalat namlatun, qalat namlatun. Ada apa di hujung tu? Namlatun. Namlatun. Namlah. Ada huruf apa di hujung dia? Jadi yang cakap ni jantan betina. Ini pun salah satu Al-Quran mendahului sains. Maknanya semut ini ketua dia bukan king tapi queen. Ratu semut. Kan? Okey, ratu semut yang suruh. Okey, jadi mungkin boleh digajilah macam mana dia boleh tahu yang datang ni Sulaiman dan tentera dia. Mungkin semut dia ada. Yelah, tapi kita, memanglah semut ada banyak, tapi kita kena bayangkan semut kecil.
Macam mana dia boleh dapat maklumat daripada sana? Dan ya, dan bila dia cakap ni, maknanya mestilah Nabi Sulaiman tu tak sampai lagi. Kalau dah dekat dah cakap, mati dah kena pijak. Maknanya dia punya, dia boleh rasa tu. Okey, mungkin ya, makhluk binatang dia boleh tahu ada benda, sesuatu benda yang banyak datang. Tapi macam mana dia boleh tahu yang datang tu Nabi Sulaiman dan tenteranya? Kena tanya orang yang sains, ahli sains lah. Mungkin dia ada maklumat, mungkin ada kajian, benda tu masih boleh dikaji. Sebab tu Al-Quran itu relevan sepanjang masa. Okey, jadi bila dah dengar cerita, bila Nabi Sulaiman dengar, okey, semut ni sebenarnya kalau dia jalan atas meja, kita letak tekak telinga kat atas meja pun tak dengar dia jalan tu. Tiba-tiba Allah sampaikan suara lah tu semut tu dekat telinga Nabi Allah Sulaiman. Macam mana? Ada macam apa? Ya, mujizat. Tapi benda tu luar biasa lah. Dan satu kurniaan. Macam kita tiba-tiba boleh dengar orang, orang kat rumah tu tiba dengar. Uish, cakap apa tadi kat rumah? Mengumpat dia. Boleh tak? Boleh tak berlaku pada manusia benda tu? Boleh, tapi itu di luar daripada adat, kebiasaan. Berlaku dalam kisah apa, Nabi Sayyidina Umar dalam satu peperang, dalam satu khutbah. Tiba-tiba, wahai tentera, musuh di kanan kamu ataupun di kiri kamu. Tiba-tiba orang tengah dengar khutbah, eh, apa hal ni khalifah ni? Rupa-rupanya dia nampak keadaan. Masa tu ada satu tentera yang dihantar ke mana, saya tak ingat. Dan kebetulan memang masa tu musuh nak datang daripada satu sudut yang mana mereka tak perasan. Dan bila dicakap sampai kat sana, beribu-ribu kilometer daripada Madinah, benda tu boleh berlaku kalau Allah kehendaki. Saya cerita ni bukan cerita rongeng, tuan-tuan dan puan. Ini ada, boleh carilah, boleh Google, mana suara dia Allah sampaikan kepada tentera Islam yang ada jauhnya ribuan kilometer daripada Madinah. Okey, zaman tu tak ada apa, WhatsApp ni tak ada. Sekarang tak apa senang, oi, polis kat depan, jangan lalu. Okey kan, tengok WhatsApp, tengok Waze dan sebagainya, kita boleh cepat, maklumat tu boleh sampai sekejap je. Berlaku kat China, hari ni kita dah tahu berapa orang mati dan sebagainya. Kita boleh pula macam, maknanya senang nak dapat maklumat. Ni dulu. Maka bila Allah sampaikan benda yang mustahil bagi orang manusia boleh ni, dia dapat dengar jauh pula tu, dia boleh. Jadi dia rasa macam mana? Dia rasa sebagai tanda kesyukuran, dia sampai membuatkan dia mula-mula nak senyum je. Mula-mula dia nak senyum, tapi sebab terlampau gembira, maka dia pun mula ketawa. Okey, dia senyum dalam keadaan tertawa. Maknanya akhirnya mula-mula nak senyum, tapi sebab terlampau gembira dia ketawa. Boleh? Okey. Jadi ketawa itu adalah hal. Bila kadang-kadang ada orang buat cerita, buat lawak dan sebagainya, siapa-siapalah mengajar, ustaz ke, buat lawak. Kan kadang-kadang mula-mula lawak tu tak sampai. Jadi mula-mula dia senyum je lah. Tapi bila dah sampai, kan ada kan, kadang-kadang lambat pick up. Ya, istilahnya lambat pick up. Mula-mula duk fikir. Oh, jenuh. Orang lain dah habis ketawa dah. Bila dia faham, baru dia ketawa. Maknanya dia lambat pick up. Tapi dalam kisah Nabi Allah Sulaiman bukan lambat pick up. Dia terlampau gembira. Mula-mula dia hanya sekadar nak senyum. Tapi bila terlampau seronok, dia ketawa. Okey? Faham? Jadi dahikan itu adalah apa? Hal. Okey. Beberapa tajuk yang ayat-ayat yang lain kita akan skip dulu. Saya nak masuk satu lagi tajuk sifir dekat belakang supaya kita boleh keep going, habiskan. Kita boleh terus habiskan sifir. Kita dah bincang sampai sifir berapa? Muka surat 25. 24. Kita bincang satu A je ya. Belakang. Muka surat 24 di belakang, bukan depan. Belakang yang ada warna-warni di belakang. Kita bincang sifir 1A ya. Dengan 1B. 2 dah masuk. Okey, sifir 2 saya ulang balik muka surat 26, 25. Apa fungsi sifir 2? Tambah imbuhan me dengan kan.
Sifir 2 tambah imbuhan me dengan kan. Jumpa tak sifir 2? Af'ala. Muka surat 25. Muka surat 25. Perkataannya ialah akrama. Jumpa. Akrama, dia telah memuliakan. Okey, saya ulang ringkas. Minggu lepas kita ada bincang sifat satu kan. Okey, contoh dia macam yang ni saya padam lah. Dah. Sifir satu. Sifir satu contoh dia macam yang sebelah sini dah. Ni dah eh. Contoh dia kalimah ni. Nazala. Ada berapa huruf nazala? Huruf, huruf. Nazala. Okey. Ini sifir satu. Pattern dia fa. Fa'ala pattern sifir satu. Sifir satu ni ada satu A, B, C, D, E. Tak apalah yang tu A, B, C tu biarkan. Okey. Baik, kalau kita jadikan sifir 2. Sifir 2 pattern dia apa? Tengok muka surat 25. Pattern 2 sifir 2 pattern dia af'ala, maka akan jadi macam mana? Af'ala. Af'ala, af'ala akan jadi an turun ke bawah muka surat 25. Tengok fi'il madi saja. Pattern dia af. Pattern yang pertama, kolom yang pertama, fi'il madi. Af'ala, betul? Okey, jadi af'ala, af'ala, af'ala akan jadi anzala. Kalau nazala maksudnya apa? Dia telah turun. Bila tambah jadi a, tambah apa kat sini? Kita tambah a. Kita tambah A. A ni huruf tambahan bagi sifir 2. Okey. Sebab dalam bahasa Arab, huruf asalnya ada 3. Fa, Ain, Lam. Ini dia punya acuan dia. Yang atas ni jangan terjemah. Ini dia punya template ataupun acuan. Nak guna buat sifir 1, fi'il mudhari' dia macam mana? Tengoklah ni. Baris kalimah yang atas. Okey, nak jadikan sifir 2 kena ikut panduannya kat sini. Baik. Af'ala, af'ala, af'ala akan jadi anzala. Saya dah sebut minggu lepas fungsi sifir 2 ialah untuk tambah imbuhan me dengan kan. Kalau turun, dia telah turun, jadikan sifir 2, dia telah menurunkan. Sama tak? Turun dengan menurunkan tak sama. Kalau dia telah turun, dia sendiri turun. Dia yang turun. Kalau menurunkan, dia turun tak? Benda lainlah yang turun. Okey? Dia menurunkan apa? Hujan. Allah menurunkan hujan. Lagi menurunkan apa? Menurunkan barang. Lagi menurunkan. Tapi kat Malaysia ni susahlah nak cerita bab turun ni. Sebab Malaysia yang turun selalunya hujan saja. Yang lain semua naiklah. Susahlah nak jumpa benda turun. Okey, biasanya naik. Okey, bukan di Malaysia sajalah, di seluruh dunia Tak adalah barang 10 tahun dulu lebih murah sekarang daripada 10 tahun dulu. Kecuali memang dah tak boleh nak pakai.
Okey. Tapi tak boleh pakai pun lama-lama, nanti bila dah jadi antik mahal balik. Okey. Baik. Jadi kalau dalam buku Akramah, apa terjemahan Akramah? Maknanya kalau buang alif, dia akan jadi sifir satu, maksudnya dia telah menjadi mulia. Dia sendiri mulia. Tapi bila tukar sifir dua, dia telah memuliakan. Kalau sifir satu masuk, sifir dua? Memasukkan. Dakhala sifir satu, sifir dua, adkhala, memasukkan. Allahu Akbar. Terus mati ke ataupun bagaimana? Kalau keluar, mengeluarkan. Kalau bangun, membangunkan. Diri, berdiri, mendirikan. Mendirikan solat, itu sifir dua. Mendirikan solat itu kat mana? Sifir dua. Kalau sifir satu, koma berdiri. Sifir dua, koma, mendirikan. Okey? Baik. Hari ini kita tambah sifir tiga. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok buku je lah. Untuk menjimatkan masa, tengok buku. Pattern dia apa? Pattern ataupun acuan ataupun panduan kalau kita nak buat sifir tiga ni ialah ni, fi'il madhi dia ialah fa'ala. Kita ambil lah apa-apa saja kalimah, jadikan dia mengikut baris perkataan ini. Sifir tiga. Jadi kalau saya ambil ni, nazala, jadikan sifir tiga macam mana? Fa'ala, fa'ala, fa'ala. Nazala, dia telah menurunkan. Sama? Tak sama, dia punya tulisan tak sama. Oh, makna sama. Anzala, dia telah menurunkan. Nazala, dia telah menurunkan. Nampak sama tapi tak serupa. Kalau sifir 2 tambah imbuhan mendengankan, sifir 3 pun sama, tambah satu lagi menunjukkan berlaku berkali-kali, banyak kali. Sifir 3 ni dengan 2 beza dia. Kalau dua sekali berlaku, kalau sifir tiga banyak kali berlaku. Okey, jadi kalau anzala, pernah dengar surah Al-Qadar macam mana? Inna, dalam Al-Quran ada dua kalimah. Satu anzallahu fi lailatul qadr, satu lagi nazzalna. Anzala ni kalau kita buat exercise ni macam arsalna tu. Okey, anzala, anzala, anzalu, anzalat, sampailah kita akan jumpa nahnu. Macam sana kan? Kalau nahnu jadi arsalna. Kalau kat sini nahnu anzalna. Sifir berapa ni? Dia daripada sini ni. Buka kuning ni. Cuba buka kuning ni. Anzala ni dhamir dia huwa. Yang atas sekali, betul? Tak ada tambahan apa-apa. Kalau saya tambah na kat hujung, dhamir dia apa? Na, nun alif. Nahnu kan? Jadi kalau huwa anzala, kalau nahnu jadi anzalna. Saya nak ringkas ni. Kita tak buatlah satu-satu supaya jimat mas. Jadi maknanya anzalna ni daripada sini ni. Ni asal usulnya. Sifir apa? Sifir dua. Nazala, huwa atas sekali. Sama juga. Sebab mana-mana fi'il madhi, sifir dia mesti mula daripada huwa. Okey.
Bila kita jadikan tambah na kat ujung, domir dia apa? Tadi kuning A. Tambah na di akhir. Nun alif. Sama je lah eh. Dua-dua ni sama je. Bila tambah na di hujung, domir dia apa? Nahnu. Cuma bezanya ini sifat berapa? Ini sifat? Dua-dua kalimah ni ada dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam al-Qadar. Menurunkannya, menurunkan apa? Al-Quran berapa kali turun? Ya. Banyak kali. Ini yang atas dalam surah al-Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya al-Quran. Ya, ini tu al-Quran pada malam al-Qadar. Turunnya al-Quran sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Turun sekaligus dalam surah Al-Qadar, yang kita kata nuzul Quran, nuzul Quran. Dalam Al-Quran ada juga inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra, ditafsirkan sebagai Al-Quran. Allah gunakan perkataan nazzalna, maksudnya ialah apa? Turun daripada mana ke mana? Langit dunia kepada Nabi Muhammad dalam tempoh 23 tahun. Berapa tahun di Mekah? 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Madinah. Kenapa turun banyak kali? Mengikut peristiwa. Dan supaya tak adalah terkejut sahabat-sahabat bila turun masuk Islam, kena solat, puasa, zakat, haji. Macam saya ajar tajuk saya masuk kelas bahasa Arab ni, hari pertama saya terus ajar mutada, khabar, mudah, mudhafu ilaih, hal. Seminggu je lah eh. Hari tu je lah, next week dah tak ada dah. Okay, maknanya kalau tuan-tuan boleh bertahan, sebab saya cerita ni sikit-sikit, tak sesuai kita lambatkan. Memang itulah fitrah manusia, dia tak boleh nak absorb semua benda satu masa. Okay, jadi Allah guna nazalna ini daripada langit Lauh Mahfuz ke langit dunia, yang ini daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau tuan-tuan puan buka terjemahan Al-Quran, sama je. Yang ini kami telah menurunkan, yang ini kami telah menurunkan. Jadi mustahillah orang yang tak belajar bahasa Arab mengaku dia boleh faham Al-Quran lebih daripada ustaz-ustaz yang belajar bahasa Arab. Mustahil. Sebab bila baca terjemahan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, banyak kali itu tak ada dalam terjemahan. Hanya orang yang belajar saja tahu. Orang tak belajar, mustahil dia tahu. Okay? Jadi tak sama orang yang dia cuba memahami Al-Quran mengikut terjemahan dengan orang yang faham Al-Quran memang dia belajar. Tak sama. Antaranya kat sini. Saya bagi satu contoh lain. Sifir 3 juga. Kat dalam buku bagi contoh basyarah eh. Okey, saya ambil satu contoh lain. Tolong kiaskan baris ni. Fa'ala nazzala. Fa'ala huruf pertama baris atas. Huruf kedua sabdu baris ghallaqa. Ghallaqa ni dia telah mengunci. Kalau tak sesuai tambahkan. Ini kaedah umum ya. Kalau tak sesuai tambahkan, janganlah tambah. Dia telah menguncikan, tak sesuai. Jadi terjemahnya lah, dia telah mengunci. Tengok kuning A tadi. Kalau lelaki, kalau huwa ghallaqa. Okey. Kalau hiya? Tambah apa kat hujung? Kalau hiya, fi'il madhi, kalau dhamir hiya, hujung fi'il madhi tambah apa? Ta panjang. Sebenarnya senang je nak. Beza lelaki dengan perempuan ni, kalau lelaki ja'a, perempuan ja'at. Zahaba, zahabat. Nazala, nazalat. Ghallaqa, ghallaqat. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ghallaqat al-abwab wa qalat haytalak. Dan dia perempuan telah mengunci pintu-pintu. Siapa yang kunci pintu ni?
Kisah siapa kunci-kunci pintu ni? Kisah siapa dalam Al-Quran? Ya? Ah ya, siapa yang kunci pintu tu dalam kisah Nabi Yusuf? Isteri pembesar Zulaikha. Dalam Al-Quran tak sebut Zulaikha, dalam Quran sebut Imra'atul Aziz saja. Imra'atu isteri, Al-Aziz pembesar. Allah guna sifir tiga, bukan sifir dua, bukan aghlaqa. Kalau dua, aghlaqa. Sifir tiga, ghalaqa. Aghlaqa mengunci, ghalaqa mengunci. Kenapa guna sifir tiga? Ghalaqat al-abwab, dia telah mengunci pintu. Abwab jamak kepada babun. Dia bukan kunci satu pintu. Kunci yang di pintu ada banyak. Sebab tu Allah gunakan sifir tiga. Ayat Al-Quran ni ghalaqat al-abwab. Okey? Maknanya perbuatan dia mengunci tu bukan sekali, banyak kali. Setiap pintu dia tutup, dia kunci. Okey? Ataupun dari sudut satu sudut yang lain, satu pintu ni ada berapa kunci? Ah ya, kalau ditutup sekali satu pintu sekali pun, kunci yang ada ni kiralah 1 2 3 4 5. Kalau rumah kampung tu ada apa, alang besar tu kan, nah letak semua dikunci. Maknanya bukan sekali dia mengunci. Kalau kita baca dia mengunci pintu saja, oh kunci pintu, macam tu jelah kunci pintu. Tapi sebenarnya bukan sekali dia buat tu, berkali-kali. Sama ada memang pintunya banyak ataupun setiap pintu itu kuncinya ada banyak. Macam mana tahu? Sifir tiga. Kalau tak belajar bahasa Arab, boleh faham? Boleh dapat ke tahap? Tak. Okey, jadi orang kata apa? Geng-geng liberal, puak-puak liberal kata apa? Kami ni lebih faham daripada ustaz-ustaz tu belajar bahasa Arab. Walaupun kami boleh faham, lebih faham Al-Quran daripada diorang ustaz-ustaz tu. Walaupun kami tak belajar bahasa Arab. Itu adalah kata-kata tak boleh pakai. Ha, ya. Itu orang yang cakap ikut kepala. Kepala sendiri. Rasa dia semua dia betul. Jadi kalau orang kata kena belajar. Oi, macam tu susahlah agama. Kalau orang awam pun tak boleh nak tahu hadis, Quran, jadi agama ni susahlah. Sedangkan kita biasa dengar kata agama itu mudah. Okey. Sebenarnya agama itu mudah, maksud agama itu mudah apa? Agama mudah untuk diamalkan. Itu maksud dia. Orang sihat solat. Orang sakit sihat, dia solat cara orang sakit lah. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Baring pun tak boleh nak angkat tangan ni, isyarat. Ini isyarat mata. Tak adalah kena wajib kena angkat sampai berdiri, tak. Itu maksud agama mudah. Agama mudah untuk diamalkan. Tapi nak faham nas, nak faham Al-Quran, hadis, kena bagilah ahlinya. Okey? Ha, jadi kalau bukan ahlinya, tak bolehlah nak bypass terus, nak terus. Jadi kata orang macam tu susah, ha? Memanglah. Apa-apa sahaja fitrah manusia, dia nak tahu, dia nak jadi pakar dalam bidang kimia, dia kena belajarlah daripada A sampai Z. Nak pakar dalam bidang apa-apalah dia kerja, bidang apa. Kalau dalam akademik, dia jadi profesor, apa-apa bidang sekalipun, dia kena mula daripada A kan. Ketiba-tiba dia, saya terus dapat pangkat, title, prof. Tak ada PhD, tak ada master. Boleh? Tak boleh lah, benda tu tak logik lah. Tiba-tiba dalam bahagian agama, saya pakar rujuk. Belajar dengan siapa? Mana ustaz? Ini tak apalah, saya dah memang saya ada ilmu. Apa qualify, apa bukti yang menunjukkan dia dah belajar daripada A? Jadi banyak hari ini dia tak belajar daripada A, dia nak terus masuk Z. Yang itulah jadi golongan liberal dan sebagainya. Walaupun dia profesor, tapi dia profesor bidang lain, bukan bidang agama. Untuk dia masuk bidang agama, tak boleh terus mengaku dia tu profesor. Dia kena mula daripada A jugalah. Hari ni ramai yang terkeliru. Di kalangan yang berlaku ni bukan di kalangan orang awam biasa, tuan-tuan dan puan, kebanyakan di kalangan ahli akademik. Yang pun dapat pahaman pelik-pelik kadang-kadang, anti hadis. Yang tak nak terima hadis,
yang pernah jumpa ustaz saya pernah cerita. Dia pernah pernah berdialog dengan satu orang yang mana dia profesor fizik. Dia keluar hujah-hujah dia tu, bila dipatahkan dia lompat masuk isu lain. Kena patahkan, lompat isu lain. Nanti kalau jumpa orang lain dia akan buat benda yang sama. Dia tak nak mengaku yang dia tu tak tahu. Sedangkan Al-Quran yang dibaca tu pun dia hanya baca, dia tak boleh ngaji pun, dia baca translation dalam bahasa Inggeris, tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Ada dalam bahasa Inggeris benda ni. Sekali, dua kali, banyak kali tak ada. Jadi tiba-tiba dia nak mengaku dia lebih mahir, dia lebih alim. Dan itu yang berlaku. Dia memang profesor tapi di dalam bidang fizik, dalam bidang agama, kalau dia tak mengaji daripada A, dia tak boleh kena buat cara yang sama macam dia belajar fizik lah. Okey. Itu antara fitnah golongan cerdik pandai. Wallahu a'lam. Saya terdengar Ustaz Rodi Marjak, itu biasa ngajar sini kan. Okey, dia pernah sebut dalam tazkirah tu, kasar jugalah dia kata, mak dia pesan dulu, orang pandai ni, kesalahan orang pandai ni ialah dia tak nampak bodohnya dia tu di mana. Okey, jadi dia akan rasa dia betul, dia pandai. Dia pandai, saya profesor lah. Okey, dia tak akan nampak lah dia tu bodohnya tu kat mana. Walaupun memang dia bodoh dalam bidang agama, dia tak tahu tapi dia tak nampak. Itu masalah. Okey, saya bukan pukul rata. Ini bagi mereka yang keadaan ni macam yang saya sebut tadi. Dia baca sikit-sikit, lepas tu dia rasa dia boleh berceramah pada umum dengan title dia prof. Tapi dia bukan bidang agama. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Jadi tazkirah pula dah. Okey, yang penting sifat tiga apa? Ya. Untuk menunjukkan banyak kali. Okey, kalau yang ni menurunkan sekali, yang ni menurunkan banyak kali. Kalau masuk sekali yang ni, memasukkan, yang ni memasukkan berkali-kali. Mana, dan sebenarnya kita tengok kat sini, dia punya tanda dia dekat ni, sabdu ni. Bila sabdu ni, sebenarnya ada berapa kali huruf ni? Huruf ain ni ada berapa kat sini? Dia ada double tu. Double itu sendiri dah menunjukkan huruf yang sama diulang berkali. Dua kali lah. Itulah menunjukkan banyak kali. Itu istimewanya bahasa Arab. Okey, kita bila ada dua huruf bersama, kita ni malas orang Melayu. Kita buang satu. Contohnya apa? Ya? Wahab. Okey, tak. Kalau dalam penulisan Melayu, contohnya apa? Tak jumpa pula contoh. Tak apalah. Lain kali kalau saya ingat, saya akan ceritalah. Yang ada huruf K, sepatutnya ada dua K. Tapi buang satu. Memasukkan ada dua K. Ada setengah tempat yang mana sepatutnya huruf asalnya ada dua, tapi dibuang satu. Memasukkan ada double K rasanya. Ada sebagian tempat yang mana K-nya jadi satu. Saya tak ingat. Yelah. Tapi saya rasa memasukkan dia ada dua K. Tapi ada sebagian tempat yang kena buang satu. Wallahualam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladhina yanzuruna alkitaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi فَيَفْهَمُونَ بِهِ وَيَعْمَلُونَ بِهِ وَيُبَلِّغُونَ بِهِ اللَّهَ بَيْنَنَا نَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنَا فَرُؤْيَنَا عِنْدَ حَاجَتِنَا وَلَا تُنْسِنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكُمْ